Pemirsa, pejabat Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin melantik 6 PJ Bupati Wali Kota di Gedung Sate Bandung Rabu 20 September 2023 pagi. Beberapa pesan pun disampaikan B. Mahmudin, diantaranya yakni agar para penjabat tersebut sering turun ke masyarakat. 6 penjabat Bupati Wali Kota yang dilantik di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung yaitu PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman, PJ Bupati Purwakarta Beni Irawan, PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif, PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono, PJ Wali Kota Bekasi Gani Muhammad, dan PJ Wali Kota Sukabumi Kusman Hartaji. Mereka dilantik langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin untuk menjabat maksimal setahun. B. pun menitipkan beberapa pesan kepada mereka, diantaranya yakni agar memastikan pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Selain itu, B. pun menegaskan para PJ tersebut harus sering turun ke lapangan untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Ya, sebagai pejabat atau kepala daerah, sering ke lapangan bahkan kita semuanya bisa disampaikan melalui instansi yang dengan lebih sering turun ke lapangan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa negara hadir, pemerintah daerah hadir untuk memenuhi kebutuhan pemerintah mereka. Karena kan ya tidak terhindarkan sekarang kepada khusus untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Bey berpesan agar para penjabat tersebut memperhatikan permasalahan sampah. Saat acara pelantikan tersebut, protokol pun sempat membacakan keputusan Mendagri terkait pemberhentian tidak hormat Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Budi Hartati, Bandung TV.